Oke, swastiastu teman-teman. Nah, kembali lagi di channel aku tentunya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita nyoba mie Korean spicy bulldog gitu ya. Nah, dalam review kali ini aku featuring bersama istri. Jadi, selamat menyaksikan teman-teman. Tapi kalau di warung tetap. Enggak ada yang hitam tuh, enggak ada. Bisa ya? Kosong. Ini geprek. Aduh deh. Enggak pakai sendok. Kecil aja enaknya. Awas gini. Garpunya juga mini. Tuh pakai. Iya, tetap kayak ini. Makanya tak izin buah. Oh, ini kan sebenarnya goreng. Kalau terlalu gini kali, gini dia. Tahu ya. Tuang dulu gini ya. Kamu nggak pakai telur? Di mana aja boleh. Itu bawangnya ada tuh, biar tahu kan saya. Enggak sana. Pedes. Pedes. Karena ada keju. Ini coba ini ya. Enggak usah pakai bawang. Enggak satu ya, biar tahu rasanya. Yang kecil enggak? Gimana sih? Biar tahu. Coba pakai bawang sama mie. Gimana rasanya? Ini pertama kali nih ya. Biasa. Hah? Gak usah, gak masuk. Gak masuk. Kalau makan sate masih mending ya, karena buka sana. Gak pake bawang. Bawang jahat, pantas dibilang bawang jahat sama gini. Pahit banget, Pak. Orang untuk suaranya mau tak haus sih. Mungkin kalau yang bisa makan bawang sama mie mungkin enak ya. Kalau nggak terbiasa soalnya kalau bumbu kacang masuk. Tapi ini dua nih ya, dua ke bumbunya. Iya. Terus. Kalau satu aja, kayaknya udah habis. Kurang keju gitu. Bisa orang tuh makan. Coba. Bawa. Bentar, coba. Inilah tuh, Pak. Cheese-nya kan karena ada cheese-nya, jadinya kan nggak terlalu pedas jadinya. Kalau yang spicy mungkin yang nggak isi cheese-nya mungkin enak. Keju pasal itu yang buat nggak pedes ini keju. Hmm.
masih ingat ya? Itu lembing. Lembing? Iya. Sama siapa? Naik panas. Si Ayu. Oke. Enggak dengar enggak semua. Hmm. Mantap. Kok lama? Enggak. Biasa ya. Enggak bisa. Kalau aku kalau makan sate baru bisa. Maka kalau sama mie enggak masuk. Jadi ngiler lagi. Mantap. Tambah bawang lagi. Mie itu bawang. Ya. Mie sedap dominan kayak gitu. Kalau Indomie baru gini. Iya. Kalau apa itu? Mie yang biasa kan nggak ini, nggak total deh. Bawang jahat. Bawang jahat. Pepsinya siapa tuh? Nggak tahu. Adi bayi. Adi bayi namanya. Mukbang, bawang jahat. Cuma pekat aja karena 3 menit ya teksturnya teksturnya kayak si keju tuh kejunya yang kayak buat kental. Udah 3 menit ya pak. Udah 3 menit matiin biarin ya. Coba pihak dari pihak gini ini sedap sih sebenarnya kuah ini goreng. Kuah goreng. Makan kemakan gini kita lebih dia. Candu apa tuh? Virusnya kita lebih. Urin dia. Wah, kempeng, tenda langsung. Ih, dimintikin temani kok di tater ya. Dia pernah? Mana cukup tenda satu. Soalnya anak, kalau anaknya empat pasti bakalan takut tuh mereka. Mimpinya kayak apa ya? Bikin temannya yang di mana gitu. Mungkin dikini dibilangnya temannya om tuh mungkin. Villa ya? Enggak, glamping. Wah. Mantap. Tapi bikin seret. Micin banyak. Generasi micin kita.